Masif Abdul Mursi, dan saya merujuk kepada butiran 6100, itu naik taraf jalan yang mana tu melihat jalan utama antara jalan persatuan yang terdapat di kawasan saya yang masih keuzuran dan berlopak dan berlubang lubang. Persoalannya, apakah kementerian tidak menyediakan dana khas untuk baik pulih ataupun kegagalan konsesi tersebut dalam melaksanakan tugas atau menyelarakan jalan dan memberi kemudahan asas kepada pengguna? Kerana jalan ini dikatakan jalannya agak sibuk, penggunanya agak tinggi, tapi malangnya pengguna agak berduka cita kerana berhadapan dengan jalan yang berlubang-lubang sekitar sepanjang jalan persatuan berbentuk Sungai Petai hinggalah ke Alustar. Maksud saya di kawasan Jerai. Pohon kepada kementerian supaya memastikan setiap jabatan yang dibina selepas beberapa bulan akan berlaku curam yang agak dalam membahayakan pengguna. Begitu juga jalan antara Pekan Gurun ke Jeniang pun sama, masih lagi dalam belum dapat diselenggarakan dengan baik, menyebabkan masyarakat tempatan terpaksa membuat U-turn persendirian seolah tidak ada tindakan daripada pihak JKR dan sebagainya. Terima kasih.